This reaction brought to you by Big Coffee. Gua pengen apa yang gua rasakan juga bisa kalian rasakan. Dan berangkat dari sana, gua akhirnya menentukan untuk membuat brand kopi gua sendiri yang gua beri nama Big Coffee, ya kan? Kopi ini juga memiliki dua semangat, ya kan? Salah satunya adalah semangat untuk bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia, ya kan? Jadi kita harus berperang aktif, dan akhirnya gua tentukan Big Coffee ini menggunakan eco green packaging. Jadi ini ramah lingkungan ya. Dan semangat selanjutnya adalah bagaimana kita membantu para petani kopi di Indonesia, khususnya di daerah Semendo ini. Semangatnya kayak gitu. Dan ya, biar nggak lama-lama, untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini bisa kalian cek di Instagramnya. Oke, langsung kita lanjut ke reaction. Thank you. Kumis geng. Hampir punah, ya kan? Terakhir yang gue dengar dari Kumis geng adalah hampir punah. Dan sekarang dia mengeluarkan lagu dengan judul Comeback, ya. Featuring dengan Ias dan juga Bos Vino. Dengar-dengar nih ya, waktu gue di... waktu gue baca di kolom komentar tuh, jangan salah, gue sering banget ngebaca komentar kalian, makanya gue pengen banget kalian tuh sering-sering buat komentar di kolom komentar ya. Nah di situ gue baca, Bang react dong lagu miliknya Kumis Gang dengan judul Comeback, This untuk KZ Tau. Gue kaget dong, soalnya mereka ini sama-sama, kalau gue gak salah sama-sama dari Gorontalo ya. Dan tiba-tiba ini disdesan itu sesuatu yang cukup mencengangkan ya. Kok bisa satu daerah sering disdesan kayak gitu. Ya gue penasaran seperti apakah isinya, apa benar lagu ini merupakan dis untuk dis balik ya. Di kolom komentar tuh gue baca dis balik untuk KZ Tau. Gue akui kemarin gue juga sempat react lagu yang judul KZ Tau. Cuma gue gak ada pikir atau gak menyangka kalau itu ditujukan ke Kumis Gang kayak gitu. Gue gak tahu sejarahnya, ceritanya, silsilahnya, masalahnya apa ya. Sehingga tiba-tiba mereka terlibat perseteruan seperti ini. Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya biar gue tahu juga, biar gue bisa memahami jalan ceritanya. Dan otomatis ini akan... sangat berpengaruh ketika gue dengar liriknya kayak gitu. Itu sangat banget berpengaruh. Oke, terlepas ini adalah lagu diss balik maupun bukan diss balik, langsung aja kita react ya. Karena ini formasinya cukup menjanjikan, ada si Ias dan juga Bos Vino. Ias ini gue tahu di lagu CT Pinarachi ya kalau gue nggak salah. Kemudian Bos Vino juga nih lagi hangat-hangatnya, dia benar-benar work hard kayaknya. Di mana-mana gua buka tuh Bos Pino semua, featuring Bos Pino featuring ini featuring Bos Pino kayak gitu. Ini Bos Pino semua nih, benar-benar hustle hard dia ya. Oke. Langsung aja kita react formasi yang cukup menjanjikan ini. Langsung ke TKP. Oke. Genosida, waduh, ini dari bajunya aja udah genosida ya. Ini udah kode-kode saja dia. Dia taruh kode-kode. Gua nggak tahu ini dia sengaja menggunakan baju genosida ini karena dia tahu bahwa dia sedang merekam lagu diss untuk KZ Tau ya. Ini sama-sama ini ya, sama-sama saling memanas. Ataukah emang ya? Terserah lah gue pakai baju apa kayak gitu ya, nggak taunya ke pick up yang baju genosida ini, kita nggak pernah tahu antara dia sengaja ataupun tidak sengaja. Wow, siap. Siapa ini yang pakai masker nih? Dari celananya gue cukup ini ya, cukup nggak asing kayak gitu, cukup familiar ya celananya ya atau nggak bajunya, cuma kita tunggulah seperti apa ntar di video ini. Siapakah orang misterius itu ya kan. Oke.
Oke. Wow, comeback. Berarti semacam ini diantarkan pesan Kumis Geng nih comeback kayak gitu ya, balik lagi. Oke, Lamune Films, siap, Prison. Gorontalo sekarang ada Lamune, terus ada Byprod ya. Nice, nice, nice. Makin dan makin nih, gue seneng banget melihat kreativitas kawan-kawan saudara-saudara yang di Gorontalo. Oke. Kopi. Ini kopi susu nih ya. Berarti sama penyuka kopi, ya kan? Gold Robusta Big Coffee. Silakan order, ini benar-benar yang supreme quality nih, kualitas supreme nih, kualitas yang mulianya. Ini benar-benar bold dan ini untuk para pecinta kopi yang garis keras. Langsung aja ke Instagramnya @BigCoffeeOfficial. Big Coffee Gold Robusta. Oh, enggak mau ngopi dia. Oke, tak butuh kopi katanya. Ini mungkin merujuk ke lirik dari, entah gue pernah dengar ada rapper yang menggunakan dia butuh inspirasi dari kopi kayak gitu. Dan ini sekarang personil dari Kumis Geng ini dia bilang tak butuh kopi kayak gitu. Ini semacam saut-sautan sih kalau gue mencoba untuk menyambungkannya ya. Kini muncul inspirasi putar otak adaptasi tiap lirik enggak basi. Iya, tiap lirik enggak basi. Batasi tetap simple plan waktu mereka tunggu kami lagi maka kali ini kita kasih. Oke, mereka tunggu kami lagi maka kali ini kita kasih kayak gitu. Kasih apa ya? Ini kayak gitu ya, ini kayak gitu. Lagu ini. Still humble bro. Still humble bro. Nice. Still humble. Punya struggle bro. Kritikan, jangan berikan pujian. Buka mulut besarmu. Lebih dari penghakiman Kumis Geng comeback. Lebih dari penghukuman. Kumis Geng comeback lebih dari penghukuman. Lo denger nih ya. Jadi baliknya mereka ini lebih dari penghukuman. Bagaikan karma, pasti para hama. Ingin naik nama, jangan coba main drama. Ingin naik nama, jangan coba main drama. Siap. Gua paham. Nice, nice. Ini menyindir ya, menyindir. Gua enggak tahu ini sebenarnya di sini kan masih ini masih belum terlalu eksplisit apakah ke arah KZ tahu ataukah ke arah orang lain karena belum ada yang benar-benar eksplisit ke arah siapa dia menyerang. Cuma dia cuma bilang di sini pengen naik nama jangan pakai drama kayak gitu. Kalau bahasanya seperti ini siapapun bisa ini ya, bisa kena kayak gitu. Jadi masih umum lah ya disnya ini. Lihatlah sejarah memang Kumis sangat berguna. Kau datang cari perkara Kumis yang tetap juara. Lagu kita tetap pakai mahkota. Lagu kita tetap saja menggoda. Kumis Geng, Kumis Geng, okay. Kumis Geng, Kumis Geng, okay. Sekali comeback kita tetap full tank. Tetap full tank. Dari kampung bukan di ibu kota. Dari yang lain karakter kita beda. Kumis Geng, Kumis Geng, Kumis Geng, Kumis Geng. Sekali comeback kita tetap full tank. Tetap full tank. Lihat aku masih tak apa ya, di bagian verse-nya emang gak, agak slow ya, gue bilang temponya agak slow terus memang bisa kita ikutin. Cuma ketika di hook ternyata heboh kayak gitu ya. Nice. Oke, ini personil selanjutnya dari Kumis Geng ya. Rupanya di sini ada si Ale juga ya. Fred Ale, Ale on the beat. Tanggung, hey, musik tetap fresh walau di musik tetap fresh walau dibilang tak laku, oke? Okay? Aku ikuti ketukan tempo. Jika musik itu terdakwa maka aku algojo. Jika musik itu terdakwa maka aku algojo, oke, okay, siap. Dia yang akan eksekusi musiknya ya, siap. Nice, 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 nice. Sama absen bukan berarti aku berhenti. Okay. Dong ke dosen jadi berhenti untuk menggurui arus kena hip hop Indo semakin deras.
harus hip hop Indo lebih keras, tapi tak buat aku balik arah, malah dayung lebih keras. Nice. Berarti ini dia bukan tipe orang yang ngikutin arus ya. Dia ngelawan arus kayak itu. Berarti dia ini bukan ikan mati ya, karena ikan mati yang mengikuti arus ya. Nice. Kumis geng bukan ecek-ecek. Lagu ini epic comeback. Oke, lagu ini epic comeback. Kota lagu kita tetap saja menggoda. Kumis geng. Sekali comeback kita tetap full tank. Dari kampung bukan di ibu kota. Dari yang lain karakter kita beda. Kumis geng. Sekali comeback kita tetap full tank. Oke. Bergerak maju cukup pakai inisial, siap. Dan muncul bagimu inisial masih laku. Karyaku masih dinikmati tidak kaku. Aku kayaknya gua lihat Jungko tadi ya. Masih eksekusi, lama terdiam bukan ku mati. Salah jika kau bilang berhenti. Mental keras lebih dari jatiku masih berkembang tak butuhkan lagi. Mental keras lebih dari jati, siap. Nice. Oh iya benar, Jungko emang tuh. Gua kira bukan Jungko tadi. Iya. Nah ini si Iyas ini ya. Gua inget dia nge-rap di lagu CT Pinarachi. CT Pinarachi. Dari Jiro, dikenal dari karya. Kini pintu terbuka okay, ya monggo. Usang remacam gak liat lo bro. Mari karakter sebut aku Rahma. Ini lebih panas daripada magma. Oke, vlogku lebih lincah dari Puma. Keren-keren. Masih still kill the beat lah ya si ini, si Iyas ya. Ini gue denger ya, dia tuh fit banget flow-nya sama beat ini. Masih bisa ikuti bola, main rima, berirama. Lebih dari contra, buat kontra, semudah mantra. Takkan habis kata-kata. Yeah, we are MC from YSC, Sulawesi. Lirik gue lebih maligasi, attitude is my priority. Lama hilang sama. Siap, si Bos Pino keluar. Coba kita dengar kayak gimana nih sajian dari Bos Pino. Apa kabar, kini ku terbaca radar pantauku. Okay, kini ku terbaca radar, dia bilang ya. Lewat monitor masuk dalam surat kabar. Okay. Baca pasar lagu kami masih tetap dinikmati. Dengar nama Kumis Geng bisa buat heboh industri. Siap. Dengar nama Kumis Geng bisa buat heboh industri. Yoi bro, Kumis Geng Gorontalo ya kan. Gua rasa di sini formasinya cukup ya. Karena apa? Karena ada si Jungko juga di situ. Karena si setahu gua Kumis Geng pertama tuh dari Jungko ya. Yang gua lihat. Terus kemudian waktu itu gua remix dan kemudian muncullah Kumis Geng yang geng kayak gini ya. Coretan masa lalu kami jadi saksi prasejarah. Oke, coretan masa lalu kami jadi saksi prasejarah. G-Town buka jalan masih lurus dan tetap searah. G-Town buka jalan masih lurus dan searah. Ya, benar. Kasih tahu. Perkosa algoritma buahi rekomendasi. Siap liriknya. Perkosa algoritma buahi rekomendasi. Ya, gua ngeh banget maksudnya nih. Ini adalah lirik yang luar biasa dari Bos Pino. Thumbs up bro. Gua gak nyangka gua akan mendengar lirik seperti ini ya. Perkosa algoritma buahi rekomendasi. Siap. Jadi algoritma YouTube sebenarnya nih ya. Atau bisa jadi algoritma yang lain. Intinya algoritma algoritma media sosial lah kayak gitu ya. Jadi algoritmanya itu udah enggak ini lagi ya. Yang trending itu mereka terus kayak gitu istilah. Yang muncul itu mereka terus kayak gitu ya. Karena apa? Algoritmanya udah diperkosa. Dan rekomendasi dibuahi kayak ya. Kayak gitu. Aduh, gua sampai belibet ngomongnya ini. Ini saking enaknya lirik dari si Bos Pino. Jadi direkomendasi itu
lagu-lagu mereka semua. Dan gue setuju sama kata-kata dari Bos Pino ini karena apa ya? Seperti gue bilang di awal tadi, ketika gue buka beranda yang muncul, Bos Pino featuring rapper ini. Kemudian gue klik lagu lain, muncul lagi rekomendasi rapper ini featuring Bos Pino. Muncul lagi di bawah Bos Pino featuring rapper ini kayak gitu. Jadi rekomendasi itu isinya si Bos Pino. Nice, nice. Kenyataan sih liriknya. Comeback ini manis dan tak perlukan sensasi. Siap, comeback ini manis dan tak perlukan sensasi. Nice. Kita tetap pakai mahkota. Lagu kita tetap saja menggoda. Kumis geng, kumis geng, kumis geng, kumis geng. Sekali comeback kita tetap full tank. Tetap full tank. Dari kampung bukan di ibu kota. Dari yang lain karakter kita beda. Kumis geng, kumis geng, kumis geng, kumis geng. Sekali comeback kita tetap full tank. Tetap full tank. Memang full tank sih lagunya. Capek. Memang full tank. Oke. Oke, sia-sia. Eko so. Ternyata benar itu si Eko so yang bagian akhirnya. Ae, bagaimana pendapat kalian tentang lagu dari miliknya Kumis Gang dengan judul Comeback featuring dengan Ias dan Bos Pino? Ini menurut gue sih on fire ya, asik banget. Apalagi hooknya itu bikin kalau lo perhatiin, kalau lo zoom, ini gue keringetan ya. Karena apa? Karena on fire. Oke, gimana pendapat kalian tentang lagu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dari gue ini luar biasa, apalagi di punchline-nya si Bos Pino tadi ya. Masih teringat di ingatan gue ya, masih segar. Perkosa, algoritma, buahi, rekomendasi. Nice. Oke, buat kalian yang belum tonton lagu ini secara full, bisa klik link di deskripsi. Gua Big Noeng and mau. Peace out. Kita tetap pakai mahkota.